Assalamualaikum teman-teman gadget. Kita sekarang coba review antara HP ini. Sama-sama Android ya. Ini Realme Neo GT 3T. Panjang sekali. Kali ini Google Pixel 4. Sekarang kita coba bahas dari fisiknya. Yang Realme ini besar 6,6 in. Nih. Bahannya juga ini bukan dari ini plastik ini kayaknya. Dan sudah besar. Back case-nya juga kuning. Kenapa kok kuning? Kalau ini 5 incian sekitar 5 incian sama seperti 11 Pro ini persis. Jadi dari segi ukuran saja saya lebih condong ke GoPix karena nampak elegan. Lalu sampingnya juga keren. Simple. Belakangnya juga keren. Ini tanpa kasih casing pun sudah keren. Jadi untuk penampilan saya lebih condong ke GoPix. Ini kameranya mendadak besar. Ya memang menggoda. Ini pasti bagus kameranya. Dan ini daya tariknya dapat. Akhirnya orang-orang penasaran pakai ini. Ini kameranya besar, bagus enggak ya? Nah, ini bagus. Dari segi fisik aku condong ke Google Pixel. Sekarang dari fitur, dari harga jauh lebih mahal ini Mas Ian. Ini 3 jutaan ini masih 4 juta setengahan untuk saat ini. Dari segi fitur, ternyata aku pikir jika Android iOS versinya ini kan udah versi 13 semua. Android 13. Saya pikir fiturnya bakalan sama, ternyata tidak. Di sini di Google, di Realme ini, jika transisi aplikasi, dia nggak bisa copy paste tulisan. Nggak bisa copy paste tulisan. Misal ini kan ada tulisannya, kamera depan. Nah, ini nggak bisa diklik untuk ambil tulisannya, di copy, nggak bisa. Berbeda dengan GoPix. Jadi GoPix ini, nah ini, klik pilih, lalu, bisa di copy kan? Apa maksudku ya? Ini keren sekali, ini buat orang yang butuh caption, konten kreator, cocok beli ini, serius. Jadi ini memang pilihan yang tepat untuk Google Pixel. Sementara ini 2.0 dari segi kamera. Teman-teman mungkin sudah tahu ya tanpa saya jelaskan ya. Ini kameranya. Dari segi warna, ini saya udah nyalakan ini. Oke, dari segi warna lebih real yang Realme. Namun ketika nanti di luar ruangan ya, di tempat umum, itu Google Pixel nggak diragukan. Tapi kalau dalam ruangan rasa-rasanya lebih natural yang Realme. Stabilizernya masih lebih unggul Google Pixel. Yang Realme ini masih Android banget. Tapi kalau yang GoPix ini gak kerasa kalau ini Android. Tapi nanggung, bukan iPhone juga. Seperti itu. Akhirnya 3.0. Tapi dari segi perawatan masih lebih bagus Realme. Karena Realme ini spare partnya cukup banyak daripada GoPix. GoPix ini masih belum ada pasaran di Indonesia. Ini masih di luar negeri semua, inter. Jadi dari segi spare part, perawatan, lebih bagus Realme. Karena sudah ada di Indonesia. Sementara itu aja perbandingan. Jadi menurut saya, selaku
usaha apapun, entah itu konten kreator, fotografer, YouTuber, atau mahasiswa pun, kayaknya saya lebih condong ke GoPix. Kalau saya pribadi, lebih condong ke GoPix. Mungkin teman-teman ada saran, ada usulan, ada tambahan terkait review yang saya berikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.